Tuh, tinggal lanjut Mona Lisa, si telur kutu akan kita basmi. Langsung guys, pakai alat pengaduk tai. Alat penghancur kutu. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama Ensalon Banjar. Hari ini aku akan membersihkan kutu rambut gadis cantik karena dia mengeluh banyak banget kutunya dan dia tahu ke tempat aku dari YouTube, padahal sama-sama dari kota Banjar ya, dia satu kampung sama aku dan alhamdulillah mamahnya dia masih temen aku, jadi temen lama bertemu lagi, itulah intinya. Pokoknya sebelum kalian lanjut tonton video aku, jangan lupa subscribe dan like jika kalian suka video aku. Dan buat teman-teman yang banyak kutunya, boleh mampir ke aku karena dibersihkan kutu di tempat saya gratis ya, tidak dipungut biaya apapun. Jadi dengan senang hati aku membersihkan kutu kalian karena itu adalah salah satu ibadah dan salah satu cara aku membantu membersihkan binatang-binatang yang ada di kepala ya. Nggak apa-apa, digratisin aja biar semuanya teman-teman adik-adik terbebas dari kutu. Kita lanjut tonton videonya. Borokan bau ge hilang. Soalnya ini mah telur kutunya aja lembutnya. Jadi nggak pernah ke keramas. Jadi kalau namanya mandi pasti keramas. Tapi kalau diambil di sate, beres modalnya teh. Guys, langsung terbang ya, baru satu kali sisir. 2, 3, 4, 5 guys. 4, 4, 5, 6, 6, tuh kan. Dek, mundur dek. Ah, kita udah wajah nama enggak disembunyikan. Ih, itu mah gede banget itu telur orang tua nak, mamah nak. Biasanya dengan rambut ibu sekian. Tuh ayahnya, tuh ayah kutu. Tapi mantap. Paling biasanya oli sana doang, itu iya. Banyak ya? Tuh eta. Ternyata. Oh. Innalillahi. Kudu ngawurkeun eta receh. Mantap, banyak. Oh, itu era kanat. Coba saya izin aja dua. Tepaknya. Subscribe. Comment and subscribe. Ini juga tadinya lihat YouTube ya, jadi dibersihin ke sini. Oh. Merapat orang Banjar. Hey. Suka teh kayak kareta. Iya. Kareta. Banyak big. Big.
dapat yang big. Hayo guys, yang mau ngebersihin kutu kesini aja. Big mah ini atau big? Ya ini yang big, big tete. Yang mau langsung ya, yang mau aku langsung. Bukan yang mau itu ya. Ini juga boleh nih, nih. Nih awas dah ngehalangin. Perut buncit, guys. Udah dapet tuh banyak tuh. Ada 50. Wow, banyak. Misalnya hese. Nah ini keluar kutu. Ngeribur. Masa kamu sih ngeleksi aku deh. Anak tercinta. Kita balik banyak tuh di sisi. Yang sini dulu ya. Tuh, langsung bersih guys. Di masker boleh, kering banget, tanya anaknya aja mau di gimana. Rambutnya pendek banget, tipis, jadi cepat ngebersihinnya, Beb. Buat kalian yang mau juga boleh ya, mampir ke Erin Salon Banjar. Cek aja kota terdekat dari kita, lanjut aja DM atau WhatsApp boleh. Konsultasikan dulu. Kalau ada waktu boleh kita yang ke sana. Room service ya, mencari kutu, membersihkan kutu. Si malu kalau ke salon mah. Iya, takutnya dan jauh juga ya. Kalau ke sini. Pinggir sebelah sini. Langsung bersih ya itu. Bonus ya itu mah.
tuh guys. Banyak, aduh itu lagi kakaretaan dina rambut. Lagi kakaretaan. Tuh. Ini kutu rambut dari si gadis cantik. Satu kali sisir ya, langsung paburisat, babe. Mantap pokoknya mah. Oke guys, segitu aja video hari ini. Buat teman-teman yang udah nonton dan buat subscriber aku dimanapun kalian berada, semoga rezeki kalian berlimpah, disehatkan, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari mara bahaya. Jangan lupa untuk tekan tombol like. Insya Allah aku akan setiap hari upload video buat memenuhi permintaan adik-adik yang suka nonton video aku. Pokoknya terima kasih banget buat kalian ya. Thanks for watching. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.